Okey, saya dah ukur bateri dia ngam yang original. Maknanya kita kena tengok dia punya kod belah sini lah. Kod belah sini pastikan ngam, barulah beli. Okey, assalamualaikum dan good morning YouTube. Okey, hari ni hujan renyai-renyai. Memang sejuk, alhamdulillah. Aktiviti kita pada hari ini, kita nak tukar bateri RS150V1. Okey, motor ni dah dalam 4 tahun dah. Tapi tak bawa jalan jauh lah. Tapi macam mana pun bateri dia boleh start lagi untuk motor. Tak ada masalah. Tapi aku rasa macam baik kita tukar je bateri baru. Jangan tunggu dekong. Kan? Okey, jom kita buka ni. Buka. Aku beli kat Shopee benda ni. Korang boleh beli apa ni, tekan dekat description. Kat mana aku beli bateri ni dekat Shopee supaya lebih memudahkan untuk mencari dan tak silap, insyaAllah. Okey, tak tahu original ke tak, dapat stiker Koyoko. Alright, Koyoko boleh test. Ada lampu. Ni kira bagus lah ni, penuh. Alright, berat guys. Okey, kita buka kat sini satu Allen key. Tak pernah buka ni guys. Okey, benda ni tak pernah buka. Maknanya kita buka lah dia, tukar bateri. Okey, tu dia. Bateri masih original lagi. Okey, kita buka sini. Right. Okey, bagi memudahkan kerja kat sini ada kabel tie. Kabel tie. Kita kena potong kabel tie dia. Kalau korang betul-betul rajin, kat belakang tu ada klip. Kalau orang picit, kalau tangan korang kuat kan. Kalau tangan korang kuat, kau picit, tolak klip tu keluar, maknanya klip tu boleh pakai lagi. Tapi kerana tangan aku ni bukan tangan robot, aku picit tak boleh lepas-lepas. Akhirnya kita potong sahaja. Yes, jadi dah terlepas. Lepas tu apa yang kita perlu buat? Kita buka screw life untuk bateri. Lemak longgar eh. Asal longgar sangat screw dia ni. Dangerous. Okay, buka siap-siap. Belah neutral, yang ni life, yang ni neutral. Buka siap-siap. Lemak longgar juga eh. Okey, tak apa. Nanti bateri baru kita tekan ikat kuat sikit. Tara, dah siap buka. Ayuh. Okay, nampak bateri lama. Boleh tarik keluar. Oh, patut tak boleh tarik. Wire neutral ni sangkut. Inilah bateri original RS150. Korang boleh nampak eh. Inilah bateri original dia. Macam ni.
ada stiker ni buat kenangan guys, kereta original. Belakang dia ada tulisan macam ni, tapi tak ada apa-apa. Kalau korang nak kira lining, korang kira lah. Bagi aku tak ada apa-apa kot. Okay, belakang macam ni. Alright ni. Okay, ni cara aku. Ni adalah grease. Korang nak ikut boleh, tak ikut pun tak apa, tak ada masalah. Aku akan letakkan grease ni dekat bahagian wire tau. Wire macam ni kan, aku, wire negatif dan positif ni aku bagi letak grease ni, supaya dia tak berkarbon. Selalunya gelas ni dia akan berkarbon. Bila kau tonyo macam ni, dia tak boleh naik karbon. Tapi kalau bateri korang dah naik karbon, jangan kau tonyo grease ni. Kau kena letak air panas, buat api, masak air panas. Kau curahkan dekat karbon yang ada dekat bahagian wire bateri korang tu. Nanti automatik karbon tu akan hilang. Bila dia dah hilang, barulah tunggu dia kering, pemasangan, tapi baru letak grease macam ni. Macam ni aku tengok tak ada carbon, aku tak adalah pasang, tapi tak adalah letak tuang air panas kan. Kereta ke motor, apa-apa sebab motor ke kepala lori ni, kepala bateri lori ke, semua aku bubuh. Okey. Semoga yang aku kongsikan ni bermanfaat lah guys. Okay, saya dah ukur bateri dia ngam yang original. Maknanya kita kena tengok dia punya kod belah sini lah. Kod belah sini pastikan ngam, barulah beli. Okay, jom lepas dah tak grease, dia pasangin membaring. Jom kita masuk. Bawah ni ada dua klip, masukkan balik. Ini aku ikat kau-kau buat. Lagi satu bagusnya bila tak grease ni kan, dia punya besi ni tak ada lari kiri kanan, dia macam ada gam lah sikit macam tu. Okay, pasang sini pula live. Yeah. Okay, klip belah sini aku dah potong buang lah. Kalau korang nampak ada lubang ni, okay, ni kesan aku potong, hancur barai lah. Aku ikat pakai kabel tie je lah, takut kabel ni dia terkena mana-mana yang berhasil kan. Kita ikut balik original. Walaupun kita tak ada dia ni, kita pakai kabel tie. Okay lah. Alright. Cun macam ni pun okay lah. Cun lah. Okay. Right. Betul. Kita ikat demi ada skru ni. Tadi kita buka, kita pasang balik. Hmm.
Okay. Akhirnya kita dah berjaya untuk pasang, buka dan pasang. Dia mudah je benda ni. Okey. Klik balik. Akhirnya kita dah berjaya. Syukur alhamdulillah. Ah, inilah cara nak tukar bateri RS 150 V1. Ah, maknanya korang kalau tengok video ni boleh dapat gambaran nak pakai barang apa. Apa yang kena ada kan. Okay, itu je. Kalau video ni bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan butang loncengnya, supaya saya akan bawa video baru lagi untuk dalam YouTube dan kita sama-sama belajar benda baru.